Oke, kita sekarang sudah di Hyundai Cibubur lagi. Kita diundang oleh Kak Sinta nih. Oke, Kak Sintanya kebetulan baru pulang pameran. Iya, betul. Rajin ya pameran ya? Iya, rajin biar dapat prospekan banyak. Tapi kalau udah prospekan banyak, nggak usah pameran lagi ya? Enggak dong, kita tetap main di YouTube sama main di pameran juga. Oke, baik. Nanti kita dibantu sama Kak Sinta. Pastinya Kak Sinta ini selalu membantu kita menjelaskan product knowledge-nya. Karena ini salah satu sales atom loh guys. Jadi kalian yang belum mengerti tentang apa sih perubahan terbaru dari Stargazer Prime ke Stargazer X, nanti Kak Sinta bisa dibantu ya. Bisa. Jadi kalian yang baru menonton channel seputar Ototip, jangan lupa di subscribe, screenshot, kirim ke Kak Sinta ya. Iya, bisa. Nanti bisa dapetin semua promo-promo di akhir tahun ini. Jadi kalian jangan nunggu momen-momen bulan Desember, karena nanti kalian nggak bisa bebas pilih warna. Betul. Tipe. Sama ready stocknya sudah sedikit. Oke, dan juga harga bisa kemungkinan naik? Untuk di bulan November sama Desember itu kemungkinan bisa naik. Oke, baik. Jadi kalian juga yang mau kita kunjungin langsung aja DM ke Instagram seputar otomotif. Atau TikToknya kalian juga bisa lihat di situ. Follow aja Instagram seputar otomotif. Kak Sinta sehat? Sehat. Penjualan aman? Alhamdulillah aman. Oke. Ini akhir tahun ada ini rencana mau berlibur atau bagaimana? Kalau untuk berlibur ada, tapi kita harus achieve target dulu biar nggak mau kepikiran target-target terus gitu. Oke, baik. Jualan. Bicara target, berarti kalau misalkan si customer menghubungin Kak Sinta di nomor telepon berapa nih? Di 0896-5249-6418. Instagramnya? Di Instagramnya di sinta.hyundaijakarta. Oke, nanti kalian bisa follow Instagramnya atau kalian bisa telepon Kak Sinta 1x24 jam. Bisa. Kalau mungkin tidak direspon, nanti kalian bisa chat aja atau kalian bisa chat di kolom komentar atau bisa DM Instagram seputar otomotif. Nanti kita bantu hubungin Kak Sinta ya. Iya, betul. Oke. Kak Sinta, booking fee harus berapa? Booking fee cukup 5 juta aja. 5 juta, tapi kan terkadang ada orang mau nego nih, Kak, jangan 5 juta lah, saya mau 3 juta gitu. Nah, untuk negosiasi, Bapak atau Ibu tinggal WhatsApp ke Sinta aja, nah, biar langsung deal nih, gitu. Oke. Tapi kalau buat IONIQ 5 sendiri ada promo apa nih? Nah untuk IONIQ 5 kebetulan untuk PPN-nya terakhir itu bulan Desember. Satu bulan lagi jangan sampai kehabisan promonya PPN 10%. Nah untuk stoknya juga lumayan sedikit nih, jadi jangan sampai kehabisan. Oke, tapi kalau buat IONIQ 6 sendiri kapan kira-kira ini barangnya? IONIQ 6 itu dia inden 1-3 bulan. 1-3 bulan? Iya, 1-3 bulan indennya. Tapi harga sekarang berapa sih IONIQ 6? Untuk IONIQ 6 itu sekitar 1M-an. Iya, di atas 1M, 1,2. 1,2 ya, tapi belum ada potongan ya? Untuk IONIQ 6 belum ada potongan, ya? Beda sama dengan IONIQ 5. Oke, baik. Tapi kalau di Hyundai itu katanya ada namanya sistem buyback. Betul. Itu seperti buyback apa? Garanti. Jadi untuk Hyundai lovers, kalau misalkan pembelian Hyundai sudah 3 tahun, Hyundai bakal beli senilai 70% dari harga sekarang. Oh, jadi iya? Betul. Jadi nggak perlu khawatir nih jual Hyundai kemana lagi. Nanti tinggal bisa tukar tambah ke unit yang baru, keluaran terbaru, atau bisa ke unit yang lain juga bisa. Oh bisa ya? Bisa. Oke, menarik. Tapi kalau buat proses misalkan tukar tambah all brand itu cepet juga ya? Tukar tambah all brand bisa, nggak perlu hanya Hyundai, all brand, semua all brand bisa. Tapi sejauh ini ada nggak sih Kak? Karena kan Prime ini bisa dibilang diskonnya lumayan puluhan juta ya? Betul, sampai puluhan juta. Tapi bisa dibilang ini ada juga bilang ini buat Prime ini DP 5 juta, bahkan ada bisa bilang tanpa DP. Ada nggak sih orang DP-in pakai motor gitu? Nah, untuk khusus di tipe Stargazer Prime, DP itu bisa seharga DP motor. Nah, betul. Kalau pakai motor, DP-nya?
Harus dijual dulu motornya biar jadi DP. Dibantu sama Kak Sinta sendiri? Iya, bisa. Bisa ya? Bisa, bisa. Belum pernah kan? Belum pernah sih, sama sekali. Sejauh ini belum pernah. Oke, jadi kalian yang bosan pakai motor nih, ya kan? Entah motor kalian motor apa, iya, ya. Seperti kayak ya mungkin Vario atau Mio ya, NMAX atau PCX, nanti bisa dibantu ya? Bisa, bisa. Yang penting motor kalian, jangan tiba-tiba ngajak Kak Sinta, nih Kak, motor gitu kan. Rupanya yang punya motor lagi makan. Jangan. Nanti bisa diobrolin sama Kak Sinta, atau kalian seperti tadi mau trade-in, nanti mau dapat tambahan extra cashback apa, ntar bisa diobrolin ya. Iya, bisa. Warranty service-nya, boleh dikasih tahu nih, warranty-nya bagaimana? Nah, untuk warranty-nya, khusus pembelian Hyundai Stargazer dengan Creta, after sales-nya gratis jasa servis selama 5 tahun. Jasa dan servis doang? Jasa servis, ada lagi. Oh. Nah, jasa servis, terus untuk spare part-nya 4 tahun. Hmm. Nah, untuk garansi aki sama audio, dia 2 tahun. Lengkap ya? Betul, lengkap. Oke. Baik. Oke, kita langsung bahas ke mobilnya nih, biar tahu apa perubahan terbaru ya. Iya. Di antara Stargazer Prime sampai ke Stargazer X. Jadi kalian yang mau tanya tentang Creta, Ioniq 5, Ioniq 6, Palisade, Santa Fe, nanti atau Staria, nanti bisa dibantu sama Kak Sinta. Iya. Jangan bisa. Jojo, Jojonya nggak ada sini. Oke, kita ke depan ya. Kak Sinta sekarang sudah ada di dalam Stargazer X nih, yang model terbarunya kak ya. Ya, karena betul. Ini udah masuk segmennya crossover ya? Iya. Apa yang menarik di tampilan luarnya untuk Stargazer X? Nah, untuk tampilan luar di Stargazer X, grillnya dia lebih sporty. Mm-hmm. Nah, untuk bagian bannya juga udah ada list fendernya. Mm-hmm. Ditambah, untuk ring di Stargazer X udah di ring 17. Oh, sekarang ring 17 ya? Betul, di ring 17. Oke, terus di bagian pintunya juga ada side body molding ya? Betul. Jadi, kalau bicara ini terkesannya lebih sporty lah ya? Iya, betul. Di atasnya sudah ada roof? Roof rail ya. Sedangkan di Prime yang lamanya tidak ada ya? Tidak ada, belum ada dia. Tapi kalau untuk di tampilan belakangnya semua sama ya? Tampilan belakang tambahan ada body spoiler. Oh, spoilernya. Ada spoilernya. Sebelumnya belum ada ya? Sebelumnya kecil spoilernya. Oh, kecil. Sekarang lebih mencolok ya? Lebih mencolok, lebih besar juga. Oke. Hmm. Baik, kamera mundur ada? Kamera mundur ada. Sensor parkir juga ada? Sensor parking ada. Terus di bagian interiornya apa yang menarik? Nah, untuk bagian interiornya untuk digital sama-sama sudah MID-nya MID. Sudah digital. Sudah digital. Hmm. Nah, untuk dashboardnya di sini sudah black glossy. Sudah black glossy ditambah head unitnya dia lebih besar. Lebih besar. Lebih besar 9 inch. Nah, sama-sama di sini juga sudah wireless charging. Sudah wireless charging. Hmm. Nah, di sini nih perbedaannya. Untuk di Stargazer X di sini udah electric parking brake. Mm-hmm. Dan udah ada auto hold. Oke. Lanjut. Nah, terus di sini juga joknya sudah kulit. Mm-hmm. Ada jahitan merahnya juga. Jahitan merah, oke. Iya, betul. Oke. Baik. Berarti itu ya tampilannya ya? Betul. Dan juga pasti ya ini udah ada captain seat. Over to tone-nya ada ini? Color tone ada. Tone ada. Karena beta ban sama? 1,5? 1,5 sama. 1,5. Hmm. Tapi ini ada yang ini nggak sih, Kak? Yang 7 baris ada nggak sih? 7 baris ada. Nah, ada untuk ya? Opsinya sama. Ada di captain seat sama 7 baris. Oke. Ya. Berarti nambah 1 juta ya? Nambah 1 juta. Nah, untuk di Stargazer X ini speakernya sudah Bose, Mas. Oh, sekarang sudah Bose yang terbaru ya? Oke. Baik. Berarti kira-kira harga dibanderol berapa nih Stargazer X? Untuk Stargazer X kita di 336. 336? 336 untuk yang tipe Prime. Prime? Oke. Potongannya sudah ada? Untuk potongan spasi sudah ada. Sudah ada? Kira-kira potongannya berapa? Nah, untuk potongan biar lebih jelasnya bisa langsung WhatsApp ke nomor Sinta. Di nomor telepon? Di 0896-5249-6418. Oke, pilihan DP, dianggap berapa minimnya nih? Untuk DP Stargazer X kita mulai dari 10% atau di angka 21 jutaan. Oke, atau? Atau untuk angsuran mulai dari 1.700.000 per minggu. Oke, baik. Iya. Tapi kalau bicara yang Prime-nya itu sekarang harga berapa ya, Kak? Nah, untuk Stargazer Prime yang lama atau yang apa nih? Yang lama. Yang lama. Untuk yang lama itu di sekitar 3.11.800. Selisihnya lumayan. Oke. DP minim dianggap berapa? Nah, untuk DP minim seharga
DP motor bisa langsung dibungkus. 2 juta berarti bisa ya? 2 juta bisik-bisik bisa lah. Bisa-bisa. Atau pilihan angsuran di angka? Untuk pilihan angsuran di 1,5 per minggu. Per minggu, oke. Okay. Atau kalian mau pakai syariah, konvensional bisa dibantu ya? Bisa. Pembelian fleet, COP tenor juga panjang, ya? Bisa. Bonus-bonus dapat apa, Kak? Bonus-bonus, untuk pembelian benefit di Sinta nanti dapat voucher e-money, terus voucher coating, dapat udah termasuk kaca film, dapat apa, tetakan plat, karpet bludru, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi, ya. Oke, baik. Jadi nanti bisa dibantu untuk promo-promonya ya? Iya, betul. Dan juga kalian bisa hubungin ke nomor telepon? Di 0896-5249-6418. Oke, atau Instagramnya? Di sinta.hyundaijakarta. Oke, datang aja ke Hyundai Cibubur ya? Iya, ketemu sama Sinta. Atau nanti kalian juga bisa trade in, juga bisa dibantu ya? Bisa. Oke, cukup Kak Sinta? Atau mau tambahan? Cukup ya. Oke Kak Sinta, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, penjual juga semakin sukses. Dan kita bisa bertemu di bulan selanjutnya ya. Oke, thank you. Bye.